Seterusnya ialah melalui chat broadcast. Okey, chat broadcast ni juga kita kena melihat melalui desktop kita. Okay, kita tengok lagi di bawah ni. Apa ni pelanggan yang pernah return dengan kita. Okay. Ha, kalau kita nak rasa nak diorang beli lagi, bolehlah ya. Kok-kok dia return lagi. Okay. Kita pergi kepada bagaimana kita nak buat broadcast message ni. Saya tunjukkan satu contoh ya, demonstrasi bagaimana kita nak sediakan broadcast message. Saya lebih berminat untuk menghantar kepada followers and our buyers. Okey, ini merupakan grup yang paling besar. Kalau pending purchase ni dia lebih sedikit ya daripada followers. Okey, kalau kat sini kita tengok 500 lebih, manakala pending review ni lagilah sedikitlah ya, sebab yang membeli kedai kita tu berapa orang dan yang belum meletakkan rating. Jadi saya lebih berminat kepada kita hantar broadcast message ini kepada followers and buyers kita. Okey, jadi kita akan create group untuk broadcast message selepas ni. Okey. Kita tekan create. Okey, di sini Shopee akan tunjukkan ruang untuk kita pilih grup mana ya. Okey, kita pilihlah recommended group ni, maksudnya apa yang telah dicadangkan oleh Shopee. Okey, kalau anda tengok grup yang di bawah ni merupakan grup-grup lain yang pernah saya bina lah ya, untuk saya hantar message sebelum-sebelum ni. Okey, apabila kita tekan tadi grup yang kita pilih tadi, kita akan hantar kepada ramai juga ya, 900. Okey, 900 penerima yang bakal menerima, tetapi
akan berjaya dihantar kepada semua itulah. Kita akan tengok lepas ni, kita akan tengok sejarah chat broadcast yang pernah saya buat. Okay, so di sini merupakan ayat template yang dia bagi kepada kita. Jadi kita boleh guna saja ayat ini ataupun kita nak ubah ni tak ada masalah ya. Dia sediakan 500 karakter ataupun 500 huruf lah termasuk ruangnya untuk kita tulis. Okey, di sini kita add voucher. Apabila kita buat satu broadcast, semestinya kita kena adalah satu voucher supaya pelanggan tertarik untuk membuat belian kerana mereka mendapat voucher. Jadi di sini saya pilih kita panggil voucher yang paling rendah, di mana pembelian pun paling minimum untuk mereka membuat penebusan. Okey, jadi di sini kita pilih produk. Saya memilih produk top selling ya. Top selling supaya dia memberi satu impression yang agak menarik kepada pelanggan kita. Kerana top selling ni sudah tentunya pembeliannya banyak ya. Maksudnya kalau yang dalam list saya ni, kalau top selling ni pembelian melebihi lebih daripada 100 unit sudah terjual. Okey, tetapi kita juga boleh memilih new arrival ataupun custom. Custom ni kita boleh pilih secara manual yang mana kita nak masukkan. Okey, jadi saya pilih top product saja. Di sini kita boleh send now ataupun schedule to be sent later. Okey. Jadi saya memilih schedule kerana apa? Kerana waktu saya buat sekarang ialah pada waktu malam ya. Sedangkan Shopee membenarkan kita menghantar broadcast message ini bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 7 petang. Okey, sebab mungkin dia tak nak mengganggulah pelanggan-pelanggan lah ya. Jadi saya set di sini, saya ambil pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi. Okey, kalau kita pilih waktu sekarang memang dia tak boleh nak send ya. Tak boleh nak send. So kita perlu memilih pukul 9 pagi. Okey, pagi esok. Okey, sekarang butang confirm tu sudah merah, sudah aktif. Jadi kita tekan confirm saja. Jadi di sini dia tunjukkan 6 hari bulan 12 pukul 9 pagi dia akan send. Okey, satu lagi saya ingin buat pencerahan ya tentang penghantaran broadcast message ini sebab ramai yang risau tentang chat performance. Okey. Dia begini. Anda menghantar satu broadcast message kepada follower anda di mana follower anda itu merupakan juga seorang seller. Jadi, sebagai seorang seller yang menerima broadcast message, anda tak perlu pun membalas message broadcast tersebut. Okey, kerana dia tidak dikira dalam algoritma chat performance. Okey, dia tak dikira. Okey, tetapi sekiranya anda membalas, okey, sudah tentunya pihak yang menghantar message broadcast tadi perlu juga membalas message anda ya, kerana anda dikira orang yang pertama menghantar message dan penghantar broadcast tadi perlu membalasnya. Okey, dan anda perlu membalasnya sekali lagi. Selepas itu, pihak penghantar broadcast tadi tak sepatutnya membalas mesej tersebut kerana sudah tidak dikira sekiranya anda membalas itu dalam masa 12 jam. Okey, jadi dan sekiranya lah, okey, pihak yang menghantar broadcast tadi membalas mesej anda lagi, jadi anda pun sebagai penerima broadcast pun tidak perlu lagi membalas mesej tersebut. Ia sudah dikira selesai di situ. Jadi anda tak perlulah menjadi orang terakhir untuk reply message. Ya, harap anda jelas tentang ini. Dan anda tak perlulah memblok orang yang menghantar broadcast itu. Okey, kerana memblok ni sebenarnya tidak berapa sihatlah di marketplace ni. Kecuali scammer ataupun buyer yang memang bermasalah. Jadi saya akan sambung tutorial seterusnya pada sesi yang lain. Tips-tips bagaimana kita nak orang daripada trafik, orang nampak produk kita, kita nak bawa dia orang masuk ke dalam kedai kita, klik barang kita untuk tengok. Okey, jadi setakat itu sahaja dulu untuk tutorial kali ini. Anda boleh tengok
tutorial-tutorial lain di sebelum ini, saya letak dalam description. Okey, daripada pertama bagaimana kita set up kedai Shopee sehinggalah tutorial ke hari ini. Okey, jadi kepada anda yang belum subscribe channel saya, kalau anda rasakan maklumat yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada anda, boleh memberi info yang berguna kepada anda dalam nak meneruskan bisnes di Shopee ini, okey, anda boleh subscribe. Okey, dan saya akan cuba untuk berkongsi lagi pada masa akan datang tips-tips untuk kita berniaga di Shopee berdasarkan teori yang saya belajar dalam kelas dan juga pengalaman saya bersama Shopee sekitar 3 tahun. Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih.